KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu di rumah, ibu bapa di rumah? Saya doakan semoga semua berada dalam rahmah dan barakah Allah. Alhamdulillah, ya, episod kali ini bersama dengan saya sekali lagi. Juga saya lebih suka, masih suka dengan adab dan ilmu. Kalau episod sebelum ni saya ada share, saya ada kongsi berkenaan dengan bijak adab, dan cikgu harap para pelajar dan juga sesiapa saja yang menonton Didik TV telah pun mengamalkan apa yang telah cikgu bagi tahu dan cikgu share dalam tajuk sebelum ni, kan, bijak adab. Baik, kenapa cikgu minat sangat dengan adab? Adab adalah permulaan kepada hidup kita setiap hari. Contoh, bila kita bangun di awal pagi, apa yang ada dalam pemikiran kita? Contohnya macam ni, seorang pelajar dia dah diberi jadual tentang PDPR pada hari tersebut. Apabila dia membuka mata untuk first day, hari Isnin, hari pertama tu, dia akan ingat, oh, hari ini ada mata pelajaran fizik contohnya. Jadi dia bangun awal pagi, kemudian sudah pastinya bagi yang beragama Islam, mereka akan memilih untuk, pilihan itu adalah untuk bersama dengan Rob buat tahajud, baca Quran, atau mengambil masa selama satu jam untuk review, untuk kaji semula apa yang telah dipelajari pada minggu lepas. Jadi apabila permulaan hari yang sedemikian itu dimulakan dengan adab, mungkin adab itu adalah terhadap diri sendiri, bersih muka, mandi, gosok gigi dan sebagainya, kemudian akan meneruskan perjalanan hari tersebut, sarapan pagi, dan dapat menggunakan jadual yang telah diberi oleh pihak sekolah, iaitu memulakan hari PDPR dengan mata pelajaran fizik contoh yang cikgu bagi tahu tadi tu. Dan di situ dia dah buat satu adab kepada ilmu yang dia nak dapat itu, iaitu apa yang dia fikir. Adakah hari ini aku nak off jelah kamera, atau dia ada pilihan bahawa untuk menunjukkan dia adab pada diri dia, saya nak fokus pada mata pelajaran fizik sebab saya tahu saya agak lemah bagi mata pelajaran fizik. Jadi apa yang perlu dia buat mula-mula? Mungkin dia akan buka buku teks, buku rujukan fizik, kemudian dia tengok dahulu, study perlahan-lahan berkenaan ini tentang apa, sudah ada persoalan dalam diri dia. Itulah yang dinamakan adab untuk permulaan yang baik bagi seorang pelajar, terutama pelajar yang ingin mengambil peperiksaan-peperiksaan yang besar seperti SPM atau STPM. Kenapa adab itu penting? Sebab adab merupakan salah satu daripada keberkatan dalam ilmu itu sendiri. Dalam menuntut ilmu, ya, pertama, apabila bangun awal pagi itu, beradab selain daripada dengan diri kita, sudah pasti kita tinggal di rumah dengan ibu bapa kita, beradab dengan ibu bapa kita. Bagaimana kita beradab dengan ibu bapa kita? Adakah kita di awal pagi kita sudah meninggikan suara dengan ibu bapa kita? Atau cikgu lebih suka kalau ibu kita ni adalah syurga kita? Dan dengan adab itu dengan ibu bapa itu tadi, dan seterusnya pelajar akan pergi kepada kelas PDPR yang itu dengan guru pula. Mula-mula ibu dia sendiri, kemudian ibu bapa, kemudian guru. Tiga manusia yang ibu bapa, yang pelajar kena jumpa itu tadi, sekiranya tidak dimulai dengan adab. Cikgu bagi contoh, ya, bangun awal pagi, terus fikir negatif. Tak naklah masuk kelas hari ini. Tak seronoklah cikgu ni. Jadi adab itu dah tak ada di situ, sebab untuk diri sendiri baru tu. Kemudian apabila dah berjumpa dengan ibu bapa sarapan pagi, di meja makan, jumpa dengan ibu bapa semua, di situ pula dengan melontarkan kata-kata yang tak baik, melontarkan kata-kata kasar pada ibu bapa, kemudian masuk pula kelas PDPR tak, dengan tak buka kamera, dengan tak bagi salam, dengan tak sekurang-kurangnya apa khabar cikgu bertanya. Maka tiga manusia yang kita langkaui dalam satu hari itu dan di awal pagi itu sudah tidak dimulai dengan adab, agak-agaklah
ilmu yang kita dapat selepas itu sampai atau tidak. Sebab sifat ilmu ini adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan berminat, tidak akan pergi kepada sesuatu dalam kegelapan ataupun yang sesuatu yang gelap. Sebab itulah adab ini juga diterjemahkan sebagai tingkah laku ataupun akhlak yang baik. Dengan adanya akhlak tingkah laku yang baik seawal pagi di rumah ya, cikgu nyatakan tadi di rumah, bukannya di luar lagi dalam kawasan rumah itu, hanya ruang lingkup itu sahaja. Sekiranya adab itu dijaga, maka ilmu yang akan dapat selepas itu, dia akan menjadi lebih mantap. Ilmu yang kita dapat akan lebih senang, dan ilmu itu sendiri akan kata masuk dengan mudah berbanding dengan dimulai dengan tingkah laku yang sebaiknya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey. Cikgu ada senaraikan beberapa adab. Tadi kan cikgu dah sebut tentang tiga insan kan. Jadi ada beberapa jenis adab yang kita dengan makhluk ini, ya. Seperti adab dengan ibu bapa yang cikgu dah sebut tadi, ya. Adab dengan guru, adab dengan diri sendiri, adab dengan adik-beradik dan adab dengan rakan sebaya. Kita tengok bagaimana dengan adab dengan ibu bapa. Okey, adab dengan ibu bapa, pertama kita sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa. Tahu kan anak murid-murid cikgu mesti tahu kan doa untuk ibu bapa. Allahumma fili dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini ibu bapa yang mengikut doa tu tadi, kama rabbayani shaghira, seperti mana mereka menjaga aku sewaktu aku kecil. Sebab makhluk yang kecil ini hanya dengan rahmah dan kasih sayang saja yang boleh memberi anak itu akan dewasa dengan baik dan cemerlang dari segi kesihatannya, dari segi pelajarannya, macam-macamlah, ya. Kerana dengan doa itu tadilah maka anak itu tadi dapat besar dengan begitu cantik dan handsome dan sebagainya. Yang kedua, bertutur dengan sopan santun. Ada disebutkan ayat Quran sendiri ada sebut mengatakan bahawa fala taqul lahumma uffin. Malah kita tak boleh nak kata uff. Oh, baik. Kenapa tak boleh? Rupanya apabila cikgu dapat tahu, ya, perkataan uff itu adalah sama erti dengan kotoran di bawah kuku. Sebab itulah kenapa kita tak boleh berkata apatah lagi kalau ayatnya tu panjang-panjang-panjang berjela dengan maksud perkataan yang tut. Itu lagi tak boleh. Dan boleh dijatuhkan sebagai haram dan juga deraka. Baik. Yang ketiga, kena taat setiap suruhan daripada ibu bapa, ya. Taat ini sebagaimana yang Allah pernah sebut dan Nabi sebut, selagi tidak bercanggah dengan agama ataupun dengan syariat, taatlah kepada suruhan ibu bapa apa jua sekalipun. Kemudian yang keempat, segera menyahut panggilan ibu bapa. Cikgu pernah dengar, ya, mak ayah panggil sampai suara jiran mak ayah tu dengar ke rumah cikgu. Anaknya tak menyahut-nyahut. Kenapa macam tu? Sedangkan kita berada dalam PKP itu, kita ada dalam pandemik, tau. Kenapa cikgu kata kenapa? Sebab pandemik ini adalah satu ujian, satu cabaran, satu yang kita kata kalau boleh jangan ada silap ataupun salah. Seterusnya, adab dengan ibu bapa ialah tunaikan apa yang ibu bapa hajati. Alhamdulillah, ya, kat negara kita cikgu seronok tengok bagaimana anak belikan kereta yang baik, kereta yang bagus untuk mak ayah. Kemudian mereka rakam. Kita tengok sendiri betapa sebab dan sayurnya mak ayah apabila mereka diberi hadiah yang sebegitu cantik, itu baik, ya, untuk mak ayah. Baik, seterusnya ialah adab dengan guru. Dan cikgu, dan cikgu sendiri ialah guru. Cikgu, kalau cikgu di sekolah, ya, cikgu di sekolah, kebanyakan student cikgu akan tanya dengan cikgu, cikgu, kenapa cikgu layan saya macam ni, ya? Sebab cikgu dulu, masa cikgu sekolah, cikgu-cikgu pun layan cikgu macam mana cikgu layan student cikgu.
Dan alhamdulillah hari ini yang cikgu seronok ya dengan anak-anak murid-murid cikgu ni. Walaupun beza umur cikgu dengan student cikgu agak jauh, tetapi kami boleh berkawan. Sebab ilmu yang diajar kepada anak murid itu tadi, anak murid itu akan amalkan dan akan bawa sehingga ke akhirat. Dan cikgu nak berkongsi tentang seorang guru ya, begitu seorang pelajar dia yang baru belajar tentang mata pelajaran AgMat, sanggup memanjat tangki air sebab nak mendapatkan line internet yang bagus. Kerana pelajar itu dia ada rasa teruja untuk belajar mata pelajaran yang orang kata susah, tapi sebenarnya mata pelajaran yang sangat menarik. Jadi sikap-sikap macam ni, sekiranya semua pelajar ada dalam diri pelajar ini, pada cikgu insya-Allah negara kita akan maju. Sebab itulah untuk maju adab sangat-sangat penting. Walau macam mana pun ke situasi ini kita akan hadapi, mungkin ini kerana pandemik akan datang, kita pun tidak pasti, berkemungkinan akan berlaku juga PDPR. Sebab PDPR bagi negara kita mungkin baru, tetapi bagi negara lain perkara ini sudah kebiasaan pada mereka. Begitu juga dengan kehadiran murid ya. Macam cikgu, bila cikgu di sekolah, cikgu pegang di bahagian kehadiran ini. Walaupun tidak PDPR pun memang sangat menyedihkan kehadiran pelajar ke sekolah hari ini. Kenapakah hal ini boleh berlaku di negara kita ya? Sehingga kalau di KPM itu sendiri, dia akan meletakkan kehadiran kepada tiga warna, merah, kuning dan hijau. Kenapa bagi sikap negeri ramai yang merah? Kenapa macam ini boleh berlaku? So hari ini Allah dah tarik nikmat kehadiran ke sekolah dan Allah berikan kita PDPR. Adakah kita masih ingin meneruskan kehadiran yang sangat menyedihkan? Mungkin kita boleh ubah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, seterusnya adab dengan diri sendiri. Okey, adab dengan sendiri ni cikgu namakan iaitu kita tidak mengambil bahan-bahan yang terlarang. Faham kan bahan-bahan terlarang kan? Okey, hari ini telah pun difatwakan bahawa rokok itu haram. Jadi jangan ambil. Kalau dah dadah itu memang dah confirm haram. Okey. Jadi bahan-bahan terlarang ni tak selain daripada rokok, dadah dan benda-benda lain yang hari ini yang macam-macam. Kalau girl-girlnya, perempuannya ya, mereka suka makeup ataupun yang terlaranglah, yang boleh merosakkan diri sendiri ya, bahan-bahan terlarang ini yang merosakkan diri sendiri. Dan juga adab di sini ni ialah mencari kawan-kawan yang tidak mengajak kita ke arah yang tak baik, ke arah yang negatif. Jadi cari dan pilihlah rakan-rakan yang baik sebagai adab kepada diri sendiri. Seterusnya ialah adab dengan adik-beradik. Sentiasa menjaga hubungan silaturahim dengan adik-beradik. Okey, kalau dengan kawan-kawan kita panggil dia ukhuwah. Kalau dengan adik-beradik dipanggil silaturahim. Kenapa silaturahim? Silah itu maksudnya hubungan, berhubung. Rahim adalah rahim ibu, womb. Ya, baik. Jadi hubungan kita dengan adik-beradik kita ini berada di satu tempat yang sama, iaitu rahim ibu kita. Sebab itulah kena sentiasa menjaga hubungan dengan adik-beradik. Yang inilah kita panggil sebagai adab adik-beradik. Sekiranya adik-beradik jauh, mungkin ziarah menziarahi. Dengan zaman yang sekarang ada teknologi, sangat mudah untuk berhubung ya, berbanding dengan zaman cikgu dululah. Jadi dengan menjaganya hubungan silaturahim dengan adik-beradik ini, secara automatiknya mak ayah kita akan gembira. Sebab kita semua kan di bawah satu darah yang sama. Jadi mak ayah, dengan menggembirakan mak ayah, insya-Allah rezeki Allah akan beri limpah. Seterusnya ialah adab dengan rakan sebaya. Adab rakan sebaya ini kita menghormati rakan sebaya yang berlainan agama, yang berlainan bangsa. Kalau macam cikgu, cikgu suka mempelajari bahasa
pagi setiap masa. Macam kalau bahasa Cina, cikgu cuba untuk belajar siu-siu, macam cikgu boleh tanya, ni jiao shi ma ni? Itu dalam bahasa Cina. Kemudian dalam bahasa Tamil pula, cikgu suka sebab pada cikgu setiap bahasa itu mereka mempunyai keunikan itu sendiri. Menghormati budaya salah satunya ialah dengan mengetahui bahasa. Walau macam mana pun, adab ini tetap kita kena jaga. Seterusnya ialah adab dengan makhluk. Kenapa dengan makhluk? Makhluk ini adalah makhluk lain yang hidup di sekitar kita seperti pokok, seperti binatang, kucing, ya. Dan akhir-akhir ini ya, zaman cikgu tak berlaku ya. Zaman anak-anak murid cikgu inilah ada yang baling kucing. Allahu Rabbi, kesian. Ya, dan kucing itu sebagaimana yang anak-anak tahu bahawa kucing adalah binatang peliharaan yang Allah suka, yang Rasulullah suka. Dan juga ialah adat dengan makhluk ini ialah tidak melakukan vandalism. Vandalism ini zaman cikgu dulu memang salah satu di antara yang rajin dah buat artikel berkenaan dengan vandalism ni. Ramai sangat yang buat rosakan kepada harta-harta benda ya. Baik, tajuk yang cikgu nak share ini ialah adat dan ilmu. Dan yang kedua ialah berkenaan dengan ilmu. Ilmu telah diulang sebanyak 854 kali dalam Al-Quran perkataan ilmu itu ya. Ilmu ini kata akar dari bahasa Arab, iaitu kata akar dia alama, iaitu maksudnya tahu. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Jadi pelajar yang nak belajar tentang ilmu, nak jelas tentang sesuatu, kena dahului dengan adab. Tanpa adab, ilmu yang dapat tadi mungkin sipi-sipi atau mungkin tak dapat langsung. Itu yang kita, kalau seboleh-bolehnya kita pastikan kita tahu pasal adab itu, kita belajar tentang adab itu, dan insya-Allah ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Dan dalil untuk kita menuntut ilmu ini memang ada disebut dalam Al-Quran ya. A'udzubillah minasyaitanirrajim dalam surah Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Okey, ila akhir. Cikgu tak baca habis ya. Itu wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada mu berilah kelapangan dalam majlis, maka lapangkanlah ya. Maksud majlis ini ialah majlis ilmu. Kemudian dalam majlis ilmu ini dia ada adab juga. Adab lagi ya, adab menuntut ilmu. Pertama, pelajar perlu ikhlaskan niat. Kenapa belajar ilmu? Untuk akhirnya macam cikgu, cikgu nak sampaikan balik kepada pelajar. Cikgu nak sampaikan kepada generasi akan datang. Jadi dengan ini, insya-Allah sebagai asbab pahala cikgu untuk di alam sanalah. Kemudian pelajar mesti tekun, berusaha dan bertawakal pada Allah. Kalau pelajar ingat formula duit, duit D-U-I-T, D untuk doa, U for usaha, I for istiqamah, dan T untuk tawakal. Kemudian mestilah menjauhi maksiat ya, sebab ilmu memang dia tak masuk dengan kegelapan atau maksiat. Ilmu itu cahaya. Kemudian memilih teman yang soleh, yang baik, yang sentiasa mendorong kita untuk teruskan belajar, yang bukan mengajak kita untuk tidur ataupun keluar pergi lepak, tak mau macam tu. Okey. Seterusnya adab lagi ialah kita banyakkan pada zikrullah ya, pada yang bukan Islam pun macam kawan cikgu pagi-pagi dia dah buat yoga. Kemudian adab seterusnya ialah doa dan keridaan ibu bapa. Itu penting ya, sangat penting. Seterusnya adab menuntut ilmu juga ialah menghormati guru, dan yang kesembilan adalah beramal dengan ilmu yang diperolehi dan bertanyalah pada guru. InsyaAllah suatu hari nanti pelajar yang generasi PDPR ini cikgu doakan akan dapat menjadi pelajar yang terbaik. Dan pada cikgu, tolonglah, jagalah adab agar negara kita, generasi akan datang, generasi sekarang juga akan memperoleh banyak kebaikan daripada ini. Okay? Dengan itu, semoga kita sama-sama mengalami adab. Maksud cikgu, semua pelajar cikgu dan cikgu doakan semoga semua berada dalam jagaan dan rahmat Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KPM.